balik lagi di YouTube channel Sahabat Perutku. Hari ini kita mau makan mie bakso Hocha. Ini adanya di Bandung, di daerah kawasan Sertasari. Kita mau kesana ya, bareng Mama sama Iol. Hocha Kopitiam. Enak apa, Mi? Katanya sih bakso ya. Ini menu-menunya di Hocha. Ada menu breakfast, main course, minuman, mie-mihan, ada mocktails, others, ada kalau sore ada bubur. Kita pesan bakso campur, terus yang katanya enak ini pisang goreng Hocha. Kita pesan ini ya. Kita lagi makan di Hocha Kopitiam. Tempatnya lucu. Kayu-kayu semua. Kita makan sama Iyo sama Mami. Iyo makan. Makan apa? Enggak ada kuah ayam. Tanya mbaknya ada kuah ayam enggak? Enggak ada kuah ayam. Dia makan yamin mau. Dia mau minum. Tuhan Yesus, sekarang kami mau makan Tuhan pimpinan kita ini. Amin. Datang, ini bakso campur. Katanya sih ini yang terkenalnya. Di menu juga recommended. Terus ini ada pisang ala Hocha juga yang katanya recommended-nya. Kita mau coba bakso campur dari Hocha. Gak usah, aku bilang. Ada siomay gorengnya, ada kerupuk pangsitnya, tahu putih, sama ada bakso. Ini kuahnya pakai bawang goreng sama kayaknya kaldunya kuat banget, sangat banget. Kuahnya enak. Ini kayaknya pakai minyak bawang putih karena ada potongan bawang putih gitu. Kita coba racik pakai sambal ya. Tahu baksonya ya. Kuahnya enak banget. Kuahnya enak ya. Buang-buang putih goreng gitu. Jadi gitu. Suka. Kerupuk pangsit. Siomay gorengnya. Ini kayaknya pangsitnya, tahunya, siomay gorengnya semua bikinan sendiri.
cuma kayaknya baksonya beli yang udah jadi kayaknya bakso ini rasanya enak. Untuk ngambil-ngambil cukup lah, enak, tempatnya nyaman, cozy banget. Biasa penuh ya? Biasanya penuh, cuman hari ini untungnya kita dapat rada kosong hari ini. Saya teman-teman, oh, belum jam makan siang juga. Saya teman-teman kalau kesini, kalau kalian mau bakso campur ya pesan di awal, karena tadi nunggu bakso campurnya cukup lama. Gitu ya, sekitar setengah jam lah baru keluar bakso campur ya. Jadi kalau teman-teman mau langsung pesan bakso campur, baru lihat menunya. Memang recommended banget bakso campur. Kalau tahunya rada aci ya, rada aci banget tadi. Bikin sendiri sih. Ya. Tapi kayaknya acinya rada tebal kalau tahu ini. Pangsitnya enak. Itu menandakan rempah ya. Ini pangsit gorengnya tuh dilapisin sama kayak daging-daging ikan gitu. Jadi rekomend. Habis tinggal kuahnya. Bakso campur enak, recommended lah. Kita mau coba salah satu yang recommended lagi itu pisang goreng ala kepiting. Ini pisang goreng pakai keju, pakai gula merah. Enggak ya, nggak digituin. Crispy banget. Gula merahnya enak. Gula tepung gula merah. Overall enak, pisang gorengnya enak, mie ayamnya enak, bakso campur enak. Sekian dulu untuk makan-makan hari ini. Kalau teman-teman lagi ada waktu weekend bisa datang ke Hokjah Kopitiam di Sentosari, kawasan Sentosari Mall. Ya, nyari di Google Map di West juga udah ada. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.